Pemain film kata segera tayang pada tahun 2021. Vanessa Priscilla. Vanessa Priscilla sebagai pemeran bintang atau Senjani, lahir 25 Oktober tahun 1999, umur 22 tahun, merupakan pemeran, model, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan adik dari Sisi Priscilia dan Jevin Julian. Vanessa mengawali karirnya di dunia akting sejak usia remaja dengan bermain sinetron berjudul Yang Masih di Bawah Umur tahun 2012 sebagai Kiana. Aktris cantik Vanessa Priscilla terus mengukir berbagai karya dan prestasi membanggakan di dunia entertainment tanah air. Sejak sukses memerankan karakter Milea dalam film Dylan 1990. Rizky Febian. Rizky Febian Andriansyah Sutisna atau yang lebih dikenal sebagai Rizky Febian sebagai pemeran Nuk atau Nugroha. Lahir 25 Februari tahun 1999, adalah seorang penyanyi dan aktor berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan anak pertama dari komedian yang bernama Sule. Rizky sebagai penyanyi merilis lagu yang berjudul Kesempurnaan Cinta yang menjadi hits di radio-radio seluruh Indonesia dan berhasil menduduki top chart iTunes. Berkat lagu tersebut, ia berhasil membawa pulang Piala Dahsyatnya Award tahun 2016 kategori pendatang baru terdahsyat, sekaligus membawanya menuju panggung Jakarta International Java Jazz Festival tahun 2016. Iki juga pernah merambah seni peran. Dia pernah bergabung di film layar lebar yang dibintangi oleh ayahnya sendiri, yaitu Sule Detektif Toke. Film itu dirilis pada tahun 2011. Pada tahun 2016, Iki kembali menunjukkan kiprahnya di dunia akting dengan bermain di film yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren. Di film itu, dia beradu akting dengan Yuki Kato, Pebi Rastanti, dan Sivia. Pradikta Wicaksono. Pradikta Wicaksono sebagai pemeran biru, lahir 10 Januari 1986, yang dikenal sebagai Dikta, adalah penyanyi dan aktor berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan vokalis dan gitaris dari grup musik bernama Dikta Project, serta vokalis dari grup musik bernama Yofi dan Nuno, bersama dengan Arya Windura. Ia bergabung dengan Yofi dan Nuno pada saat terjadi perubahan formasi di tahun 2007. Nama Dikta pernah diperbincangkan publik, pasalnya dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan Chef Renata, yaitu juri di MasterChef Indonesia Season 8. Pradikta Wicaksono pernah main film. Musisi 35 tahun ini pertama kali terjun ke dunia akting lewat serial drama musikal berjudul Stereo pada tahun 2015. Dikta melanjutkan karir aktingnya lewat film romansa Genting Cinta di Tanah Turki yang rilis 17 Maret tahun 2016. Dikta kembali menjalani peran di Dialova sebagai Abi dan film Kata Sebagai Biru yang tayang di tahun 2021. Abun Sungkar. Muhammad Abdul Wahab Sungkar yang lebih dikenal sebagai Abun Sungkar sebagai pemeran Cahyo, lahir 12 Juni tahun 2003, adalah seorang aktor dan selebriti internet berkebangsaan Indonesia. Abun juga merupakan blasteran Arab yang mengawali karirnya sebagai seorang aktor di sebuah FTP pada tahun 2016. Aktor muda ini juga bermain di film layar lebar dengan judul Syekh Abu Bakar sebagai Rizal pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017, Abun bermain di dua judul sinetron, Ayu Anak Depok City dan Mawar dan Ikan Pari. Enggak hanya jago berakting, Abun juga memiliki suara yang merdu. Abun beberapa kali terlihat mengunggah video cover lagunya sambil bermain gitar di media sosial.
Lulu Tobing. Lulu Luciana Tobing, lebih dikenal sebagai Lulu Tobing, sebagai pemeran Mama Binta, lahir 21 November 1977, merupakan aktris dan model berkebangsaan Indonesia, keturunan Batak Sumatera Utara. Ia memulai karirnya dari dunia modeling dengan meraih juara pertama pada pemilihan gadis sampul tahun 1962. Sampai akhirnya ia debut di dunia seni peran dengan bermain sinetron yang berjudul Abad 21 pada tahun 1995. Setelah debut, nama Lulu Tobing begitu populer ketika membintangi sinetron Tersanjung yang mulai tayang di tahun 1998. Berkat sinetron tersebut, Lulu Tobing bahkan sampai mendapat julukan Ratu Sinetron di eranya.